Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, jam berapapun kalian menonton video unboxing saya kali ini. Oke, pada kali ini saya akan kembali unboxing satu buah paket pengiriman. Paket ini baru datang kemarin, baru sempat saya unboxing hari ini. Oke, sebelumnya saya meminta tolong kepada teman-teman yang sedang menonton, kepada rekan-rekan, tolong bantu channel pemula saya ini untuk tekan tombol subscribe, padamkan lampu merah, terus tekan lonceng notifikasi agar kalian tahu video-video unboxing atau video apa yang selanjutnya akan saya share. Tolong bantu channel pemula saya karena subscribernya masih sangat dikit sekali, teman-teman. Oke. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya kali ini akan kembali promo. Ini teman-teman isinya. Paket kita. Ini berisi masker TNI Polri. Ada yang premium plus, terus ada yang premium sebanyak 40 piece. Oke, pertama kita buka itu dulu teman-teman ya, sebagai contoh. Nih, kemarin saya unboxing masker TNI Polri yang berbahan katun 3 layer yang harganya ya lumayan terjangkau. Kali ini saya akan unboxing satu buah ini masker premium plus. Kalau premium plus itu berdasar ini untuk telinganya airlock berbahankan karet sintetis. Ini masker ini berbahan tebal, memiliki filter saringan udara berlogo TNI Polri. Terus ada pengaturan untuk lepas ini bagi hidung yang mancung ataupun pesek, bisa menyesuaikan nih maskernya. Kita coba teman-teman ya. Nih, ini yang premium plus. Oke. Okay. Ini nyaman dipakai, berbahankan yang sangat tebal bahannya. Ini ada filternya. Ini agar kita bernapas lebih baik. Namun masih memiliki penyaringan. Ya, karena di masa pandemi ini kami para TNI ataupun Polri anggota harus tetap berada di lapangan. Jadi kita harus was diri, menjaga dari warona. Ya. Dari virus, lindungi diri kita, lindungi keluarga kita dengan memakai ini. Ya, buat kalian yang para perokok, mungkin kalian bisa membeli rokok untuk merusak kesehatan Anda. Namun ini untuk demi kebaikan Anda, demi kesehatan, kita sisihkan sedikit uang untuk membeli ini. Untuk harga kalian bisa komen ataupun nanti akan saya kasih nomor WA untuk tanya-tanya. Ini teman-teman, kita lanjut lagi. Ini yang premium plus ya. Ini premium plus ini dengan kaitan di telinga airlock berbahankan kain sintetis. Satu lagi yang masker tetap memakai filter namun berbahankan scuba. Nah, ini untuk telinganya ini seperti scuba namun juga memiliki filter dan untuk pengatur di hidung. Nih teman-teman ya, ini bisa kalian lihat nih logo TNI Polri. Oke. Nih,
Ya, selisih harga nggak terlalu jauh harganya, teman-teman. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi, ketika kalian baru membeli masker ini, kalian harus merendamnya dulu dengan cairan pewangi ataupun disinfektan agar aroma atau bau yang terdapat pada kain ini bisa hilang dulu terlebih dahulu sebelum kalian memakainya. Karena untuk pembelian pertama memang dianjurkan untuk dicuci terlebih dahulu. Namun saya ingatkan sekali lagi, karena ini memiliki filter, terus ini jangan dicuci di mesin cuci. Hanya cukup kalian rendam dengan disinfektan ataupun dengan cairan pewangi. Oke, agar kuman-kumannya ini. Ini sangat mudah untuk digunakan, juga mudah dalam perawatannya. Nggak perlu kita masukkan dalam mesin cuci, ya kita khawatir ini terlepas. Ini filternya sama ini. Cukup kalian rendam, sekali lagi kalian rendam, memakai cairan disinfektan ataupun pewangi ya, deterjen, dikucik-kucik sedikit saja, teman-teman. Karena ya, karena kita pemakaian hanya di muka atau di wajah, jadi nggak terlalu kotor, paling kita hanya membersihkan dari virus atau bakteri ya. Kalau saya sih prefer pakai yang berbahan seperti ini, teman-teman, dibanding yang ini. Ini masker premium, ada filter sama ininya, dengan selisih harga yang nggak terlalu jauh, saya lebih memilih untuk memakai yang satu ini, teman-teman. Seperti ini. Oke. Untuk logo ini sablonan, teman-teman. Kalau logo yang TNI Polri di bahan katun kemarin yang masker 3 lapis itu dengan bordiran. Ini karena bahan ini tidak bisa untuk dibordir. Ketika dibordir dia akan rusak. Makanya dia hanya bisa di sablon. Ini teman-teman, itu perbedaannya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, jaga kesehatan, karena kesehatan itu akan mahal. Akan lebih terasa ketika kalian harus membeli obat-obatan setelah terkena virus atau penyakit. Setelah kalian masuk ke dalam IGD atau ICU, kalian akan terasa kesehatan itu sangat mahal. Kesehatan merupakan anugerah yang paling sering kita lupakan. Jadi kita hargai dengan kita menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Jaga kesehatan kita, jaga kesehatan keluarga. Tetap beraktivitas di luar karena kita harus tetap mencari nafkah. Jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan setiap habis kegiatan. Terus di tempat keramaian tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan karena kesehatan itu sangat penting. Tidak ada gunanya kita memiliki banyak harta, pangkat jabatan ketika kita terserang penyakit. Apalagi sampai, mohon maaf, meninggal dunia, maka semua itu tidak berarti. Jaga kesehatan, sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya. Mungkin sekian video unboxing dari saya, sedikit mengandung promosi, ya karena kita mencari rezeki sedikit-sedikit, teman-teman, yang penting halal. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka, Rui Protokol Kesehatan, Ceyo.